Beralih ke Tasikmalaya, Jawa Barat, hujan selama seharian membuat tebing setinggi 7 meter di Desa Sukamanah, Kecamatan Tawang, longsor. Bagian belakang rumah ketua RT ikut ambrol terbawa longsor. Beruntung saat kejadian, para penghuni rumah sedang berada di bagian depan. Kersak-kersak gitu, kayak mau itu mau amblas. Saksinya itu yang di rumah itu yang lihat. Tapi memang awalnya memang sudah sedikit labil ya? Sedikit labil. Pas kemarin langsung hujan, kemungkinan air langsung turun gitu. Jadi terkena air langsung amblas. Menurut Pak RT, tanah di belakang rumahnya memang labil dan rawan longsor jika hujan. Ironisnya, kondisi ini juga terjadi pada beberapa rumah warga lainnya hingga berpotensi bahaya. Tim Liputan Trans 7.